4 game keren yang dihapus dari Play Store. 1. Sigma. Sigma dibanned oleh Play Store karena dianggap memiliki banyak kemiripan dengan Free Fire. Hal tersebut jelas menyalahi aturan sehingga game Sigma pun resmi dihapus dari Play Store. 2. Angry Birds Space War. Game ini dihapus karena Rovio kesulitan mengembangkan game untuk standar mereka. Rovio juga menjelaskan kalau game Angry Birds Space War dikembangkan menggunakan engine yang lama sehingga tidak bisa bersaing dengan teknologi game yang ada sekarang. 3. Lego Junior. Game ini dihapus karena lisensi Lego Junior sudah habis dan belum diperpanjang kembali. 4. Hyperfront. Game Hyperfront dihapus karena Riot menggugat NetEase mengenai copyright karena banyak sekali kemiripan antara game Hyperfront dengan Valorant. Kira-kira game keren apa lagi ya yang dihapus dari Play Store?